Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita sambung dengan PDPR kita. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita, saya nak mempersilakan Muhammad Saifullah untuk membacakan doa sebelum memulakan kelas. Ya, Cah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftaf alaina hikmataka wa ishur alaina min qada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman wa zidni fahman. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Okey. Hari ini sambung lagi topik kita dengan unit 11, meraikan penyatuan. So, apa yang kita hendak belajar pada hari ini? Yang pertama berkenaan dengan syair. Syair. Dan kedua, kata berimbuhan sisipan. Okey. Faham? Sebelum. Okey, sebelum kita masuk pada syair, kita nak masuk dulu kata berimbuhan sisipan. Buku teks, buka surat, apa otak tak ingat. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini pada ayat PDPR, murid dapat mengenal pasti kata berimbuhan sisipan. Yang kedua, kamu boleh membina ayat dengan menggunakan kata berimbuhan sisipan. Okey, mari kita baca dialog dalam muka surat 86. Okey, 86. Baik, saya nak ada dua orang cakap lah. Kamu anak murid, seorang ni cikgu. Okey, anak murid. Yang anak murid tu, yang perempuan tu ada ni. Lagi siapa? Kalangan. Tak ada kalangan lah. Kalangan kat sini. Datang ni. Raise hand tu. Tak ada, tak ada pergi nama. Okey, cikgu, lelaki tu dia. Dia Idina Syaukina. Okey, termulakan dengan murid perempuan, ada ni. Kita akan memastikan telapak tangan bersih semula selepas mewarna dan tiada kesan celoreng pada pakaian kita. Betul, Farisa. Pastikan alatan tidak serorok. Jangan gemetar semasa mewarnakannya. Nanti hasilnya tidak kemas. Lukisan jangan terlalu padat. Nanti nampak serabut pula. Moral rukun negara siap dengan cemerlangnya. Ada apa-apa idea untuk kita hiaskannya?
Saya bercadang untuk menulis kata-kata hikmat pada kelopak bunga raya itu. Di kiri mural, kita letakkan pasu bunga raya dan bunga mawar agar kelihatan berseri dan semerbak harum. Kita boleh memasang lampu kelip agar mural ini nampak menarik. Bagus semua. Kerja kamu ini ialah sinabung pembelajaran kamu di dalam kelas. Kamu telah bersatu hati menyiapkannya. Oh, saya Allah. Muak tutup kamera. Dia dah buka kamera. Menguak. Ya Allah. Baik. Okay. Tolong lagi soal satu tim lagi. Cikgu dan anak murid. Okey, Saifullah dia cikgu. Anak murid Fatihah Alia. Terdapat tangan bersih semula selepas mewarna dan tiada kesan celoreng pada pakaian kita. Saiful. Betul Farisha, pastikan alat tidak selerak dan jangan gementar semasa mewarnakan. Nanti hasilnya tidak kemas. Lukisan jangan terlalu padat, nanti nampak serabut pula. Betul, Saiful. Mural rukun negara siap dengan cemerlangnya. Ada apa-apa idea untuk kita hiaskannya? Saya bercadang untuk menulis kata-kata hikmat pada kelopak bunga raya itu. Di kiri mural, kita letakkan pasu bunga raya dan bunga mawar agar kelihatan berseri dan semerbak harum. Kita boleh memasang lampu berkelip agar mural ini nampak menarik. Bagus semua. Kerja kamu semua ialah dinambung pembelajaran kamu. Di dalam kelas, kamu telah bersatu hati menyiapkannya. Macam tak ikut. Ulang balik. Bagus semua. Kerja kamu ialah sinambung pembelajaran kamu di dalam kelas. Kamu telah bersatu hati menyiapkannya. Okey, terima kasih. Pada kedudukan tadi, selesai membaca dialog. Okay, Alhamdulillah. Yang ini adalah aktiviti murid-murid dan guru berkenaan dengan aktiviti kelab mereka ni, kelab rukun negara. Mereka mewarnakan ataupun mengecat dinding sekolah dengan mural lah, mural rukun negara. Baik. Okey, seterusnya. Okey, kata berimbuhan sisipan. Pembenda ni. Okey, kata berimbuhan sisipan ialah kata imbuhan yang menyisip di bahagian tengah kata. Selalu tengok imbuhan kan dia belakang, depan kan? Ataupun kalau depan awalan, yang belakang akhiran. Kalau yang kapit, apitan. Depan pada belakang pada.
Tetapi imbuhan ni pula kamu tak perasan. Kadang-kadang kamu tak perasan, kamu tak tahu pun. Dia punya ada imbuhan. Kita panggilkan imbuhan masuk celah tengah. Sisipan, dia menyisip di tengah-tengah perkataan. Ini kita belajar lah. So, ada empat jenis sisipan, imbuhan. Yang pertama, L. E-L. Bukan A-B Liu, E-L. Baik. E-R. E. E-M. Atau lagi IN. I-N, IN. Empat je. Okey. Tengok contoh satu persatu. Imbuhan bagi EL, L. Kadang-kadang kamu nampak macam biasa kan? Bukan imbuhan. Tapi ini adalah asal imbuhan. Gelanggang ni adalah kata berimbuhan daripada sisipan. Dan kata dasar dia adalah ganggang. Dia tambah EL jadi maksud yang lain. Apa dia ganggang? Ganggang berganggang. Bagai sirih pulang ke ganggang. Ganggang telefon. Apa dia ganggang? Ganggang tempat yang tempat yang tinggi yang berayut. Dia tempat yang tempat macam mana? Telefon letak ganggang dia. Ganggang tempat tinggi, tempat letak dia. Ganggang tempat asal dia. Tapi bila tambah EL jadi gelanggang. Gelanggang benda lain betul tak? Lari benda lain. Jadi maksud lain. Mana asal dia perkataan ganggang. Ditambah imbuhan EL jadi gelanggang. Yang kedua, gelagak. Asal daripada gegak. Okey. Jajah. Jajah ni penjajah lah, menjajah. Tambah jadi jelajah. Jelajah ni kalau bahasa Inggeris kita panggil rock show. Depi pusing Malaysia. Jelajah. Kopak. Kopak dengan kelopak lebih kurang sama je. Tak lagi maksud. Itu imbuhan, contoh imbuhan bagi EL. Jadi ada lagi tapak. Jadi telapak. Telapak tangan. Okey. Contoh yang seterusnya ER. E. Cucuk. Jadi cerucuk. Gigi. Jadi gerigi. Gerigi ni macam gerigi mata kan, mata apa? Kau kita dah ni apa? Apa orang nak potong kayu ni apa? Gergaji. Gergaji. Macam ni lah gergaji je buat ni. Kan? Gerigi. Gerigi ni benda tajam. Okay. Gerigi, gergaji. Okay. Kelip. Kelip. Tambah IA jadi kerlip. Kerlipan, mana bercahaya. Kalau kelip ni dia kelip lah. Ya. Kelip mata orang. Kalau kerlip jadi apa? Benda tu bercahaya, berkelipan. Sabut. Sabut benda lain. Serabut benda lain. Jadi yang inilah imbuhan sisipan. Serabut. Suling. Suling jadi seruling. Seruling ni alat lah yang tiup tu. Suling ni apa dah? Bukan siuling. Siuling ni nama Cina. Suling ni contoh. Air suling.
Kenapa dia panggil air suling? Air air tersebut air yang ditapis. Maknanya air suling, air tapis. Suling maksudnya tapis. Itulah suling. Tak ada suai lah. Mak nak suling teh. Tak payahlah. Kan suling teh. Teh dia panggil suling tapi penggunaan tak sesuai lah. Suling ni untuk air, apa lagi. Macam kumbahan. Penyulingan air. Penyulingan kumbahan. Kan? Kamu berok kan? Kan? Lepas tu main indah water kan? Tahu? Main indah water? Cepun, ni apa tak hidung? Aku eh, makan pula. Aduh, jam krim tu. Baik. Apa suling? Yang suling yang kamu berok kan? Indah water main sedut taik tu kat, kat belakang jamban tu. Dia pergi ke pusat kembahan. Dia menyuling, dia suling ayam yang ada taik, ada nasi, ada pagi. Semua yang di kembahan tu. Kemudian dia tapis suling, dia rawat pula. Lepas tu bagi kita minum pula yang tu. Itulah penyulingan. Proses penyulingan. Wek-wek apa kita, kita minum yang tu. Yang tu wek. Ayam kita minum. Ayam kita basuh semua. Basuh pinggan, basuh baju semua. Disuling semula. Sebab kalau kita biar yang tu, lama-kelamaan, apa ni, empangan habis ayam lah. Kena rawat. Okay. Kalau kamu perasan, kamu beli ayam mineral water tu, kat belakang tu, tulis. Air di sini adalah punca air yang terawat. Yang terawat apa? Kan beli ayam mineral water kan? Tengok belakang beli apa? Air punca air daripada air yang terawat. Mana terawat bayar apa? Ayam kita tu lah. Yang di kumbahan tu. Ayam najis, kencing, berok. Ayam basuh pinggan, nasi. Macam-macam lah. Ayam kumbahan-kumbahan semua. Okay. Seruling alat. Meniup. Imbuhan Kataan jilang. Tambah jadi gemilang. Tambah sini. Selanjutnya, guruh. Jadi gemuruh. Guruh ni bunyi guruh lah. Gemuruh ni adalah perasaan yang dudak-dudak. Perasaan apa ni asma berdebat berasa gemuruh. Sebab menunggukan keputusan peperiksaannya. Itulah gemuruh dia rasa budak tak? Gemuruh. Ketot. Ketot. Ketot ni pendek. Kemetot. Kemetot lagi lah pendek. Kuncup. Kuncup ni. Kuncup ni sama masuk dengan kita cium. Ni bunga. Kita kuncup. Maksudnya kita. Kita cium bunga tu. Bukan cium, cium tu. Ambil bau. Kemuncuk ni yang apa yang benda apa? Terfikir badang, kat badang kan kat seluar kita lekat tu kan. Tahu tak kemuncuk? Serbak, serbak ni bau yang wangi lah. Semerbak ni tambahan lah jadi semerbak. Okey. Yang terakhir in. Sambung jadi sinambung. Baik, mari kita cari kata perimbuhan dari pada dialog tersebut. Kat sini mana dia? Mana ada kata berimbuhan sisipan? Okey, boleh tulis kat chat. Okey, yang pertama. Gemilang. Kata rasa dia adalah gilang. Dia tambah imbuhan EM. Yang kedua, apa dia?
Telapak. Dia punya kata dasar dia tapak. Kata imbuhan dia adalah EL, tel, apa, telapak. Ha, EL, L. Seterusnya, celoreng. Kata dasar dia adalah coreng. Celoreng. Seterusnya, ada lagi tak? Selera. Ha, selera. Kata dasar dia, serak. Ya, lagi dah. Ada lagi tak? Gementar. Gementar. Siapa kata ni? Cikgu dan nyanyi. Gentar. So, dia punya kata dasar dia adalah gentar. Imbuhan dia adalah E-M. Gementar. Ada lagi tak? Serabut. Ui, pandainya. Siapa buat ni? Okey. Serabut. Dia punya kata dasar dia. Apa dia? Kata dasar apa? Sabut. Sabut. Jadi, imbuhan sisipannya adalah ER. Jadi, serabut. Oh, ini susah sikit. Dia tak bagi warna biru ke apa? Tunggu saya cari. Kelopak. Ha? Kelopak. Kelopak. Yang kat sini dulu ni. Ada tak? Kelopak. Ni sini dulu, sini dulu. Ini apa ya? Ini saya tunggu. Mana bukan negara siap dengan cemerlang ada apa-apa ini untuk istri. Udah, ada tak? Semerbak. Lu, belu hilang hiasannya. Cemerlang lah. Cemerlang. Kata dasar dia cerlang. Imbuhannya adalah EMM. Cemerlang. Cerlang ni apa? Cerlang ni masuk dalam kamus adalah dia benda yang bercahaya, bersinar, cerlang. Tambah ER ni lah. Kejayaan yang bersinar lah. Mana lagi cemerlang ni cemerlang kan. Kan? Yang kedua. Kelopak. Kelopak. Kata dasar dia adalah kelopak. Kelopak. Lagi dah lagi tak sini yang sini? Semerbak. Semerbak. Dasar dia. Serbak. Lagi dah. Kelihatan. Kerlip. Itu bukan kata dasar dia adalah kelip. Kelip. Bintang jauh di sana. Itulah. Baik. Sinambung. Okay. Sinambung. 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 Kata dasar dia adalah sambung. Sambung. Dia punya imbuhan sisipan adalah IN, in, sambung, in, jadi sinambung. Kalau orang ingat kesinambungan maknanya dia menyambunglah kesinambungan daripada masa kerja mereka. Itulah. Okay, semua faham kat ni? Faham. Okay. Kalau faham, cikgu nak seterusnya nak kita syair. Okey. Jadi cikgu nak minta cikgu nak ajak sat. Cikgu mana tahu ni? Cikgu dengar dia ni. Okey, cikgu maaf. Kat sini ada 24 juga.
Cik mengharap anak-anak murid cikgu yang berada di rumah berada dalam keadaan sihat semuanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tajuk meriahnya perayaan buku teks muka surat 85. Jika anda semua sudah bersedia untuk belajar, jom kita mulakan pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulakan pelajaran, kepada yang baru masuk channel cikgu, anda dah tekan butang subscribe tak? Kalau belum, boleh tekan butang subscribe di bawah dan juga tekan butang lonceng. Terima kasih. Jom kita sambung pelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, tajuk pelajaran kita pada hari ini berfokuskan kepada standard kandungan 4.2.1 iaitu melafazkan dan melagukan syair dengan irama yang sesuai serta menyatakan idea keseluruhan syair. Jadi, di akhir pelajaran, murid seharusnya dapat melagukan syair dan juga menyatakan idea keseluruhan syair yang dilagukan. Baiklah, kita mulakan dengan aktiviti yang pertama iaitu melagukan syair. Anda boleh rujuk muka surat 85. Syair meriahnya perayaan dengan iringan muzik latar menggunakan irama hiasan. Negara Malaysia, namamu terserah. Perpaduan utuh, musuh pasti kalah. Harmoni di rumah, juga di sekolah. Raikan persamaan, usah berbalah. Rumah terbuka, selera makan bersama, jalinan mesra. Rakan taulah seperti saudara, susah dibantu tanpa berkira. Pelbagai bangsa, aneka budaya, semangat berpadu, berwarnai raya. Saling menghormati, saling percaya. Jaga kesopanan dalam media maya. Pelbagai kaum, warisan persembahan. Suasana ceria, jelas kemeriahan. Berganding bahu, warisan dipertahan. Seni dan budaya, penuh keindahan. Anda telah dapat melakukan syair, jadi kita akan teruskan pelajaran dengan melihat maksud setiap rangkap syair yang telah anda lagukan tadi. Kita lihat dahulu rangkap yang pertama. Negara Malaysia, namamu terserlah. Perpaduan utuh, musuh pasti kalah. Harmoni di rumah, juga di sekolah. Raikan persamaan, usah berbalah. Dalam rangkap ini, penyair meminta kita untuk sentiasa menjaga keharmonian dengan cara meraikan persamaan antara kaum agar perpaduan di Malaysia tetap kukuh dan utuh. Baiklah, untuk rangkap yang kedua, rumah terbuka, juadah berselera, makan bersama, jalinan mesra. Rakan taulan seperti saudara, susah dibantu tanpa berkira. Dalam rangkap ini, penyair meminta kita untuk menjadikan rakan taulan ataupun jiran tetangga seperti saudara sendiri yang perlu dibantu setiap masa apabila mereka berada dalam kesusahan. Seterusnya, rangkap yang ketiga.
pelbagai bangsa aneka budaya, semangat berpadu mewarnai raya, saling menghormati, saling percaya, jaga kesopanan dalam media maya. Untuk rangkap ini, penyair meminta kita untuk saling menghormati, saling mempercayai dan sentiasa menjaga kesopanan pada setiap masa. Baiklah, seterusnya rangkap yang keempat. Pelbagai kaum warisan persembahan, suasana ceria, jelas kemeriahan, berganding bahu warisan dipertahan, seni dan budaya penuh keindahan. Untuk rangkap ini, penyair meminta kita untuk sentiasa menjaga dan memelihara warisan, seni dan budaya pelbagai bangsa di Malaysia. Murid-murid, sekarang mari kita lengkapkan dialog di bawah. Syair tadi menceritakan tentang perpaduan di Malaysia yang sentiasa kukuh dan harmoni. Penyair menyarankan agar kita menjadikan kawan pelbagai kaum dan bangsa sebagai saudara yang perlu dibantu. Selain itu, penyair berharap agar kita semua saling menghormati, saling mempercayai dan bersopan santun dalam kehidupan seharian. Akhirnya, penyair juga berharap agar warisan seni dan budaya pelbagai kaum sentiasa dipelihara. Seterusnya, mari kita membuat rumusan keseluruhan syair. Rumusan keseluruhan isi syair ialah kita mestilah sentiasa mengekalkan perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang bangsa dan kaum di Malaysia. Baiklah, murid-murid, sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Ya, baik, faham lah. Faham lah. Apa dia, cikgu? Faham, cikgu. Tak faham. Faham. Okay, baik. Jadi cikgu tersebut dia terangkan melagukan baik. Okey. Dia menerangkan syair tadi menggunakan syair irama, rentak irama hiasan. Kan, negara Malaysia namamu terselah, perpaduan utuh musuh pastikalah. Itu adalah irama hiasan. Ada lagi irama lain nak? Lengkan juga jangan. Antara irama lain lah, irama Siti Zawiyah. Kan? Oh, ya. Negara masuk negara Malaysia namamu terselah, perpaduan utuh musuh pasti kalah, harmoni di rumah juga di sekolah, tapi persamaan usah berbala. Negara Malaysia. Itu dalamnya adalah Siti Zawiyah. Okey. Tugasan kamu, itu kamu dah buat muka surat 1 dan 2. Yang ni dah siap ke rumah 2 ni? Okey. Yang ketiga ni, muka surat 3 ni, kamu salin balik tulisan barangkali kat bawah ni dengan macam ni. Dengan tulisan barangkali, salin balik. Yang keempat, kamu nyatakan idea keseluruhan daripada yang dalam kamu tengok video jadi nampak lah, tahu lah idea keseluruhan dia. Okay, yang ni adalah yang tepi tadi, kata ibu asisipan, kamu perlu asingkan. Ya?
gemilang. Apa dia punya imbuhan sisipan, asal-asal apa dia? Tak terlapak apa dia punya kata-kata imbuhan sisipan apa dia? Apa terdasar dia? Kemudian kamu pilih tiga kata ayat atas dan bina ayat. Okey? Ah, itu mudah ya latihan kamu. So sambung muka surat 3 dan 3, 4 dan 5. Okey, kamu nak hantar bila kamu boleh hantar boleh buat hari ini ataupun nak buat lepas jemaah boleh tak apa. Ataupun kamu nak buat hari lain. Tapi kamu kena hantar bila? Hantar sebelum sebelum hari Isnin dah. Hantar hari Ahad lah, no? Okey. Okey. Hantar hari Okey. Ada soalan nak? Tak.